Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini kita bikin masakan yang paling mudah, kuah seger banget. Ini bawang putih kita oseng sampai harum, bawang merah, cabai, jahe, tomat kita masukin. Kita oseng-oseng sampai matang, tapi jangan sampai gosong ya. Terus kita masukin udangnya, kita oseng-oseng sampai harum, sampai udangnya mateng. Terus kita kecilin apinya, jangan lupa biar nggak gosong. Terus kita masukin jamur sama sawi putihnya. Terus si kuah sama bawang bombaynya juga kita masukin, jangan lupa. Terus kita aduk-aduk. Terus kita tambahin air sedikit. Terus kita aduk-aduk lagi sampai kuahnya mateng, sampai semuanya mateng lah. Terus kita masukin juga mie bihun, terus kasih lada bubuk, terus saus sambal, kaldu jamur, sama tepung maizena cairnya biar kental. Nah, kita aduk-aduk sampai rata. Nah, udah mateng guys. Ih, kelihatannya enak banget ya. Terus seger banget guys. Kalian harus bikin. Makasih.